Cerita dah zaman aku belajar pada tahun 2015. Aku belajar dalam bidang multimedia. Paling seram bagi aku, kawan-kawan hospital aku kena rasuk. Dan juga ada orang bunuh diri. So budak-budak muda ni bila malam-malam kita keluar kan, dalam pukul 1 ke 2 macam tu, tiba-tiba member aku tanya kawan aku, dia cakap buat apa kan. Oh saja seronok-seronok dok tangan kawan tu. Oh yo. Pokok lah, patahkan pokok lah. Saja usik-usik time jalan. Tiba-tiba kami tengok dalam 15 orang tu seorang duduk tengah jalan. Tiba-tiba member aku yang lembut tu, hang bayangkan situasi ni, hang duduk dekat tu meja, hang nampak member hang kat situ yang hang tahu before ni dia kena rasuk. Dia tegur hang, dia tanya baca apa tu. Dia tu meremang man. Hai Seraposter. So hari ni kita dalam segmen Seram Ketu. Hari ni kita dalam segmen Seram Ketu. Ha, hari ni kita nak bincangkan kita nak cerita pasal pengalaman-pengalaman seram yang dorang ni hadapi. So bersama dengan Yani hari ni macam biasa, Aiman kat sebelah sini dan guest yang sama minggu lepas kita bawa balik masuk, iaitu Alif. Okay. Biasalah ni je, costing rendah. So Yani nak tanya kat korang lah kan. Yani nak tanya apa? Yani nak tanya apa? So, Yani nak tanya kat korang lah kan. Apa pengalaman kau? Tanya Aiman dulu lah. Pengalaman kau seram memang. Seram. Tempoh study dulu. Pengalaman seram aku di tempat study. So, tempat study tu lah tempat belajar. Ya, okay. Betul. Okay, Ali, apa dia? Kalau aku. Apa dia, Ali? Benda paling seram lah. Tapi tadi akhir hari aku basuh mat. So aku meriau. Itu tak cukup seram tempat lain. Itu seram tempat. Okay, seram. Aku tak tanya kenapa kau menangis time kau aku pelik. Sebab aku jentilam. Jentilam. So aku takut kena marah, aku meriau. Oh macam tu. Bukan seram tu. Korang tak brief dia dulu. Dia main mana ni? Okay. Kan? Ah. Seram cerita hantu lah. Cerita hantu. Okay. Ha, cerita hantu. Kita repeat boleh? Kita repeat boleh. Tak apa. Kita teruskan. Yang lepas biarkan lepas. Betul? Yang kencing tilang tu kita biarkan. Okay. Kita cut. Tak payah cut. Biar je. Okay, cerita. Pengalaman seram dekat hang punya university. Ataupun hang tak belajar. Aku belajar sampai sekolah menengah ya. Okey. Ada cerita-cerita seram tak masa hang sekolah rendah tu? Sekolah rendah. Ha. Sekolah menengah. Seingat aku lah. Sekolah menengah ke sekolah rendah? Sekolah menengah. Okey. Sekolah menengah kat mana? Kat Pengkuang. Oh. Tak tahu. Okey. Tak tahu. Okey. Okey. Dah cerita dah tak apa seram sebab tak nampak depan mata aku. Kira aku duk nampak orang histeria, nak rasuk. Kena rasuk ah. Ha, nak rasuk lah banyak. So, aku tak seram kan? Aku dengar cerita pun kena macam seram dia mana? Seram dia kat mana? Okay, continue. Seram dia kalau tu perempuan meracau-racau. Kalau banyak kena kacau lah. Mostly perempuan lah kena sebab lelaki tu akan hak. Oh, dia kita ni. Matau lah. Kira perempuan lah nak kena masuk. Ah, tu je lah kalau kisah. Dia sedang bercerita. Okay. Okay. So, hang punya masa kenal kat sekolah menengah tu, perempuan mostly kenal. Masa dah hang sekolah menengah. Hang sekolah menengah tu waktu pagi sampai petang tu. Betul. Maksudnya mereka ni kena rasuk time petang lah. So, nak kata hantu memang wujud time petang. Itulah aku duk besar dengar juga. Tapi aku was-was nak tanya ke duk. Kenapa nampak dia orang macam fake kan? Dia macam berlakon? Macam Shikin lah. Mungkin dia pun nak balik awal. Haa, dia rasa betul. Dia rasa macam tu dah. Takpelah, kita nampak yang cerita Alip tak apa-apa. Dia macam tak tahu yang seram dekat kat mana. Sebab dia rasa tengah hari. Benda yang paling seram adalah dia kencing gilam. Sebab waktu tu dia... Sebab aku bukan duduknya asrama. So aku tak tahu. Seram kan kat luar. Lagi seram kat luar tu. Lagi seram. Dia paling seram pun akhir balik je guys. So hari ni kita skip balik lah. Okay. Untuk episod ni
kita skip Alip. So kita pergi dekat Aiman pula. Seram. Aku punya part ni seram. Okay. Hana bagaimana? Hamba kita je Hana bagaimana? Hana bagaimana beritahu? Hana bagaimana? Time aku sekolah rendah, menengah, study, akademi. Yang paling seram. Sekolah semua seram. Kita nak tanya, dalam banyak-banyak, yang mana yang paling bagi efek yang paling besar dalam hidup kau? Tak, aku tak faham. Okay. Taklah, maksudnya yang bagi impak yang paling besar lah dalam hidup kau. Min, sampai sekarang kau masih teringat cerita dia dengan clearly sebab benda tu macam bagi impak. Tapi cerita aku panjang. Kalau kau nak cerita panjang. Panjang. Tapi aku ambil yang part sekolah menengah dulu lah. Menengah aku, yang aku tahu lah. Ni pun sama juga macam mana sekolah menengah sama je. Dan aku punya pun kena rasa setiap hari juga sama. Tapi part seram aku, dia melibatkan mak ayah main sekolah lah. Dan ustaz pun main bersemua tu lah. Sebab punca dia kena rasuk disebabkan dia petik satu bunga dekat tandas. Tandas ada bunga? Sebelah tandas. Oh, sebelah tandas. Lok tandas lah maksudnya. So, dia pergi petik. Kan dulu kalau hampa belajar sains, kan ada ambil potong, apa tu, pokok bunga dia buat tu. Apa, hyposinesis yang apa tu. Semua tu lah. Kita tak tahu benda lah. Aku seni. Okay, yang budak tu kena budak sains. Dia petik. Tiba-tiba dia kena macam kena kacau lah, dia kena rasuk apa semua tu. Lama lah seminggu. Sampailah kami satu sekolah, kami kena buat bacaan Yasin dekat situ. Okay, next yang panjang tu. Tadi tak cukup panjang? Tadi tak cukup panjang, terlalu pendek. Kalau yang panjang dah time aku study lah. Tapi cerita ni memang panjang weh, kalau tanya aku memang panjang. So kalau panjang, kita rehat dulu. Nanti kita sambung dengan cerita panjang Aiman. Okay, kita kembali balik dalam segmen seram ke tu. So Aiman, aku nak tanya cerita panjang kau tu. Sebab Alip dia tak mampu nak menyeramkan, mengambakkan, memanjangkan cerita. Sebab cerita aku semua luar. Tak kata kolor. Tak apa, yang tu kita boleh buat lepas ni. So untuk Aiman, apa cerita yang panjang? Cerita aku ni dia seram, ada lawak, ada semua ada. Ceritalah. Okay, cerita dia. Aku tak sampai lah weh. Sampai. Aku cuba untuk sampai kan. Okay. Cerita dah zaman aku belajar pada tahun 2014. Bukan 2015. 2015. Yang mana aku belajar dalam bidang multimedia. Okay. So aku ada hostel lah dekat Cyberjaya. Siapa tahu Cyberjaya situ lubuk hantu, segala-gala hantu. Masa macam tu? Aku duduk saya berjaya elok je. Banyak. Ni contohnya. Okey, zaman aku duduk Cyberjaya dulu, Cyberjaya tak ada apa langsung dekat situ. Aku baru lagi ni tu. So maksudnya zaman aku masuk tu, zaman Cyberjaya baru nak berbangun. So bangunan pun tak banyak lagi. Banyak usaha. Tak banyak lagi, dah banyak hutan apa semua tu. So aku duduk dekat satu hostel lah kat situ. Dan aku punya akademi pun agak jauh. Okay, aku cerita sikit lah. Pendekkan lah cerita dah sebab dia banyak cerita dalam tu. Sebab selama aku belajar pun banyak cerita seram kat situ. Dan paling seram bagi aku, kawan-kawan housemate aku kena masuk. Dan juga ada orang bunuh diri. Depan kau? Dah depan aku, tak duduk kat sini kau. Mungkin aku pun tengok, aku pun tak tahu aku buat apa. Okay. Yang aku lepak seram sikit zaman tu, zaman memang tak ada apa, dan aku dengan member aku ni tak ada transport, tak ada kaki lah kata, nak pergi jalan melepak kan malam-malam kan. So budak-budak muda ni bila malam-malam kita keluar kan, dalam pukul 1 ke 2 macam tu. Dan time tu kami nak pergi shisha, so kita pergi shisha and then balik. Bila aku balik tu, okey, aku jumpa kawan aku seorang lagi ni lah, aku tak sebut nama aku kan. Okey, dia ni ada seorang macam lembut sikit. Lelaki lah. Tapi dia ponen lah. Dia bukan orang jenis yang darai, yang nyoh-nyoh ni dah. Dia adalah seorang yang lembut je. Dia soft spoken lah. Kami berjalan ramai-ramai, tentu pun baru tempat tu first time kami jalan. Tentu ada lebih kurang dalam ramai kan, 15 orang pun jalanan. Lepas kami shisha tu, kami balik ke hostel lah. Ada member-member aku ni duk buka phone lah. Kami semua buka phone. Saja tak gambar apa semua tu kan. Tiba-tiba member aku tanya kawan aku. Dia cakap, buat apa kan? Yang si lembut ni dia tanya kepada kawan aku. Dan dia cakap, saja semua-semua duk tangan gambar hantu. Oh ya?
So member aku punya muka dah lain dah. So member aku punya muka dah lain. And then dia boleh nampak ke? Aku tak tahu lah dia boleh nampak ke dah. Sebab tu pun baru kenal. Dia tu pun semua masing-masing baru kenal. Dalam 15 orang tu. So kami pun jalan lah. Dan tu lepas dia cakap tu jalan macam biasa. Tiba-tiba member aku dia berenggang. Dulu kalau berjalan ramai-ramai dia satu-satu puak lah cakap. Satu kumpulan kan. Tiba-tiba member aku dia sorang-sorang. Yang member kau yang darah itu yang lembut tu ke ataupun yang Lembut tu. Oh, yang so yang lembut tu dia diam. Yang lain semua main pun semua tu kan. Dan ada juga yang pi apa tu pi cabut pokok lah, patahkan pokok lah. Saja usik-usik time jalan. Bosan tak tahu apa-apa kan. Tiba-tiba kami tengok dalam 15 orang tu seorang duduk tengah jalan. Oh ya. Yang lembut tu dia tengah jalan. Dia ada jalan seorang-seorang. Kat tengah-tengah jalan. Ha. Fuh, tentu aku tak tahu nak buat apa. Member-member aku tak tahu nak buat apa. Tapi kami layan je lah. Jalan je, jalan. Tentu dekat, aku ingat lagi dekat depan MSU punya jalan tu, jalan kaki. Ha, sebab saya boleh jadi tempat banyak jalan kaki kan. So, jalan sampailah ke hostel. Yang si lembut ni pun dia balik macam biasa balik. Tapi dia tak cakap apa. Before ni dia macam happy-happy juga kan. Dia senyap je. Lepas tu, esok malam tu dia kena rasuk. Tapi yang bestnya kami tak ada ustaz. Oh yo. Dan kira dia dapat detect hari ni, esok tu baru dia kena rasuk. Ha, esok tu baru kena rasuk. Dia pak dia banyak weh cerita sangat sebab apa? Okey, mula-mula aku dekat hostel, lepas tu dia melibatkan kat rumah, lepas tu dia melibatkan dekat akademi weh. Bayangkan akademi tu berapa ramai, berapa ratus orang kat situ. Habis semua kena kacau. Banyak. Pasal dah korang tak ada ustaz, apa yang korang buat waktu tu? Time tu, kawan aku, dia punya tok, dia bagi, kalau apa tahu lah, dia dah bagi biji besi. Biji besi tau, biji besi. Biji besi macam tek besi orang panggil kan? Oh, biji timah apa? Biji timah tu. Lepas tu dengan jarum sifar punya spray lah, tu tak tahu lah bagian dia. Kami memang tak tahu nak buat pun. Kami pegang dalam ramai. Aku ambil spray tu, aku spray kat muka dia. Member aku ambil yang tek besi tu, dia letak kat ibu jari, dia tekan. Tak kami cakap apa? Hang keluar! Hang keluar! Keluar mat! Apa jadi ustaz lah ni? Dia keluar! Tapi tak ada apa-apa bacaan apa-apa? Tak ada apa bacaan! Hang pegang dia duduk! Pegang! Hang keluar! Pum! Betul, aku kat mana ni? Dia okey! Tapi, aku ingatkan dia okey time tu. Rupanya esok dekat akademi tu lagi teruk. Oh, dia sambung. Dia budak kelas dengan aku. And then masa tu aku dengan member aku lah. Member aku study, aku dorang lah member aku. So kami duduk. Masa tu dah kena kacau lah. Dah orang dah start kena rasuk lah. Kena rasuk. Mostly perempuan lah. Aku pun tak faham. Kenapa perempuan je kena sebab rasuk? Sebab perempuan ni dia punya rohani dia lemah. Mungkin perempuan dia lubang dia tu masuk banyak. Banyak lah. Okay. Time tu dekat dalam kelas tu. Aku pendekkan lah sebab dah jadi kan. Aku bagi satu situasi lah time mana kan. Okay, tentu aku dengan member aku kan. Dia duduk belah sana. Okay, macam Han duduk kat sini, dia duduk kat belah sana. Okay, tentu tengah study, tengah dia buat masing-masing, tengah buat portfolio masing-masing. Tentu member aku duduk baca Al-Fatihah kan, baca je. Of course lah, dah kena rasuk kan. Kita kadang-kadang kena selawat apa semua tu kan. Tiba-tiba member aku yang lembut tu, dia teguk hang bayangkan situasi ni, hang duduk dekat tu meja. Hang nampak member hang kat situ. Yang hang tahu before ni dia kena rasuk. Dia teguk hang, dia tanya, "Baca apa tu?" Dia tu meremang mat. Dia tanya lagi, "Baca apa tu?" Koyok weh. Terus call mat. Aku punya management. Pam, main balik management. Pam, kelupak pula kawan tu pun semua. Last baru tahu kenapa jadi macam tu. Sebab apa? Sebab kawan aku yang daripada 15 orang tu, dia ada petik satu pokok dekat depan MSU. MSU Cyber Jaya. So beware siapa yang duduk dekat MSU Cyber Jaya. Serabi. Jangan petik pokok sesuka dia hati. Dia petik pokok dan kami kan tu tangkap gambar apa semua tu kan. Dan hantu tu lah, setan tu dia masuk dalam balan dan dia cerita balik lah apa yang jadi, apa yang dia tak puas hati kan. Dan dia marah gila dekat orang yang kami 15 orang ni. Dia marah, dia cakap kenapa petik rumah dia, kenapa kacau rumah dia. So time tu dah minta maaf apa semua lah. Maksudnya dah settle apa semua tu. Dan lepas tu kan kami tak gambar. And esok tu kami tengok balik gambar tu. Ada member aku seorang, ada dekat semut pokok, ada muka orang tua tengah marah gila muka dia.
terasa. Betul dengar pun seram. Terasa. Itu bau sikit weh. Apa aku yang kau dapat terasa, tu? Lepas tu kami jilid lah. Kami jilid dia punya gambar lah. And then selesai. Itu part of akademi aku lah. Tapi ada banyak. Itu tak masuk part of aku punya hostel lagi weh. Yang tu panjang kalau aku nak cerita kat kau.